Salam sejahtera kepada semua penonton. Berikut merupakan temu bual bersama Puan Aing, iaitu pemilik Papa Burger. Sila saksikan. Macam mana anda boleh bermula perniagaan ini ya? Saya bermula perniagaan ini daripada saya habis diploma. Saya habis belajar dan saya sambung perniagaan ayah saya. Lepas tu saya teruskanlah sampai sekarang. Dan saya ikut semua resepi ayah saya. Sebab dia dulu daripada dia zaman dia bujang, dia jual burger. Lepas tu daripada kecil lagi saya mantau dia jual burger dekat banyak tempat, banyak cawangan. So sampai sekarang saya berpindah dekat sini dan saya sambung perniagaan burger dia. Papa Burger. Itulah masuk Papa Burger tu lah. Betul, itu that's mean Papa Burger tu papa ayah saya sendiri. Dan saya kekalkan dia punya jenama tu Papa Burger. Sebab papa tu adalah ayah saya, untuk saya sambung dia punya perniagaan lah. That mean I takkan ubah dia punya logo ataupun jenama Papa Burger. Sebab tu memang dia punya nama daripada awal lagi. Sebab dia terkenal dengan nama Papa Burger lah. Sebelum itu saya tahu kan gerai kat sini, sebelum anda buka gerai, anda kan jual frozen food dekat kawasan ini. Betul. Kenapa? Kenapa? Sebab okey, memandangkan saya buka burger, hari-hari burger saya habis tau. Daging burger saya tak dapat banyak tempat lain. Semua ada sekatan. Jadi saya buat keputusan saya buka frozen food sendiri. Saya ambil daging burger semua sendiri, jadi senang mudah untuk saya ambil stok lah. Untuk merendahkan kos lah. Merendahkan kos. Lepas tu dengan mudah untuk saya ambil stok, sebab saya yang handle semua kan. Saya senang kira semua mudah lah bagi dari sini saya. Boleh saya tanya kenapa anda bermula untuk draw burger-burger jenis lain? Kelainan, burger kelainan. Saya ada idea sendiri dan suami saya pun ada idea sendiri untuk buka, untuk apa tu, buat burger kelainan lah. Keunikan lah burger tu. Dan saya rasa saya perlu buat sesuatu untuk tarik pelanggan, untuk tarik customer saya untuk datang ke tempat saya dan setia dengan Papa Burger. Jadi saya buat olahan dekat situ dan saya buat review, saya makan sendiri. Benda tu boleh pergi, boleh go, tapi saya just promote marketing semua. Benda tu takkan, macam mana nak cakap, benda tu berterusan lah. Saya suka buat kelainan. Apa jenis burger yang paling popular di sini? Yang paling popular itu saya ada Prosperity. Ni sama ada beef and chicken lah. Kat sini yang ini kita ada cheese stick. Cheese stick ni apa ada dalam dia adalah kita menggunakan cheese dan daging pisah dengan capsicum dengan bawang Holland. Itu dekat situ saya buat combination dia. Suami saya lah yang olah. Dan saya teruskan dia lah perniagaan dia. Jadi benda tu sedap lah. So ya, kalau yang ini burger ayam biasa, burger ayam normal biasa. Kalau orang nak normal lah macam ni. Kalau yang special macam ni, macam ni lah. So lagi satu, ini adalah apa tu, hot selling chicken crispy. Makanan yang paling popular di sini lah. Ini betul. Ini paling laku lah, orang cakap paling laris. Lepas tu dengan burger otak-otak. Burger otak-otak. Ini adalah burger otak-otak. Burger otak-otak ni special tau. Combination ni dengan apa tu, nanas. Salad dengan onion from Holland. Dan dekat JB ni tak ada siapa pun jual burger otak-otak. Jadi saya dan suami saya buat sesuatu kelainan untuk dapatkan burger otak-otak yang sedap. Saya tahu kan. So you nanti boleh rasa. The plan untuk drop, untuk melancarkan menu baru. Ada. Jadi saya cakap sekali. Boleh saya tanya tak, ada tak plan untuk melancarkan menu baru ya selain yang ini? Ada. Hari tu saya baru planning, saya nak buat patty sendiri.
patty burger, geram gini saya nak buat sendiri. Jadi selepas ni semua patty-patty ni saya tak guna. Saya guna saya punya jenama sendiri. Itu je. Kalau yang burger untuk kelainan tu, saya rasa saya prefer burger-burger biasa macam ni. Special, tapi akan tak yang yang the next mungkin I tambah burger crispy spicy Korean. Sebab makanan Korea kan juga popular kan? Haa, popular. Saya juga perhatikan anda ada jual air di sini seperti yogurt, air katira. Betul. Kenapa? Kenapa? Okey, dah jual burger mesti kena ada air. Mesti ada dessert. So, ini saya kenalkan ini air katira papa. Ya. Papa punya. Okey, sebesar ni RM3 sahaja. Sudah dalam dia macam-macam buah lah. Ini orang sendiri yang buat. Ya. Okay, kalau yang untuk yogurt ni adik saya stokis dekat sini kat JB. Jadi ya, dia ada macam ada 8 flavor lah. Dia pasang-pasang jenis. Saya tahu anda mempunyai cawangan di beberapa tempat seperti di Kukok dengan Setia Tropika yang baru buka sahaja. Adakah anda mempunyai peluang untuk expand kepada Food Panda ke ataupun tempat-tempat yang lain? Ada. Saya dalam planning dan lagi 2 hari Food Panda dengan Great Food akan masuk dan mana yang sekitar jauh tu boleh order by Food Panda lah dengan Great Food. Menyenangkan lah orang kat jauh-jauh untuk ambil makanan. Betul. Sebab sebelum itu kena pergi gerai untuk beli kan. Betul. Dan kita orang pun ada delivery sendiri. Jadi kita kena cari alternatif lain untuk yang mana yang jauh tu, minta yang jauh tu kita orang boleh untuk COD by Food Panda ataupun Great Food. Okey. Ini saja dalam pertanyaan inilah. Terima kasih. Jika anda suka video ini, sila tekan like untuk video ini dan subscribe untuk channel ini untuk video yang saya akan dimuat naik dari semasa ke semasa.